Jianco, Kim Jamal, Park Bambang, Bambang City, Shinoryul, Soima. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Yenri. Tiap hari bangga datang. Miang Revi. Semangat, tetap kerja keras, dan pastinya harus tetap sehat, geng. Karena kalau nggak sehat, nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Terima kasih ya buat kalian yang udah ngeklik video aku ini kali ini ya, geng. Sesuai thumbnailnya dan sesuai judulnya, kita bakal nge-reaction apa aja yang di beranda TikTok aku. Jadi aku buka TikTok dan aku lihat semua yang ada di beranda. Jadi bukan satu akun aja, kemarin tuh kan aku satu akun aja atau satu apa aja. Jadi di sini nih random ya, geng ya. Aku pengen lihatkan ke kalian tuh yang isi beranda aku tuh ya. Jadi mungkin kebanyakan kayak anime, drakor atau apa mungkin, tapi kita lihat aja sama-sama. Oke, kita mulai aja videonya ya, geng ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian enggak suka kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu, geng. Karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Kalau ada video-video yang menarik kalian boleh tulis di kolom komentar itu apalagi yang bakal aku reaksinkan, apalagi yang seru gitu, yang bakal heboh ya. Kita bakal reaksinkan dan nonton sama-sama di sini, oke? Okay? Jadi jangan lupa kalian komentar requestan kalian, oke? Oke. Iya, iya, kebanyakan oke, okay, Andre. Lanjut aja lah. Jadi oke, okay, jadi sini tuh aku udah buka beranda TikTok aku. Jadi kita mulai aja nih, ada dari Jalex Rosa, oke. Okay. Oh. Ui, gue bisa gitu. Ngedit kah? Ih, keren weh, keren. Nah, ini aku lihat dia kayak ini ya, makeupnya low budget gitu. Cuman editingnya luar biasa. Sumpah, gila. Oke, kita lanjut yang lain. Ganteng doang. Ganteng doang? Enggak, ganteng banget. Ya elah. Ganteng doang. Canda ganteng gitu maksudnya. Kasih 50.000 ganteng doang, kasih 1 juta baru ih ganteng banget. Duitnya yang ganteng maksudnya. Iya iya. Ya Allah. Sobat Sainskuy, air itu okay. Kan biasanya diminum, tapi air itu juga bisa dimakan. Ada caranya. Caranya begini nih. Pertama yang kalian butuhkan adalah sodium alginat dan kedua kalsium klorida. Pertama kita masukin 2 mg sodium alginat ke dalam shaker atau blender. Lalu dicampur dengan 240 ml air. Lalu kita kocok dengan menggunakan shaker atau blender ini. Wih. Kita tuang ke mangkok dulu. Dan ini banyak busanya dan kita diamkan dulu biar busanya hilang. Lalu yang kedua kita butuh kalsium klorida 3 mg aja. Dicampur dengan 300 ml air. Lalu kita aduk-aduk biar kalsium kloridnya larut dengan air. Langkah selanjutnya larutan sodium alginatnya kita tuang ke sendok kosong. Lalu sendok yang berisi sodium alginat ini kita celupkan ke dalam larutan kalsium klorida. Jadi deh guys, ini air yang bisa dimakan. Wih, itu enak gak sih? Science bro. Oke, aku pernah lihat itu yang dibuat sama Jessica Jane ya. Dia bikin eksperimen-eksperimen gitu, mungkin lihatnya dari sini ya. Kita geng, oke. Normal girl, oke. Oh. Kalau ada yang gampang kenapa harus nunduk ya kan mama ya kan. Udah pakai kaki. Udah kain kotor kayak kaki ya. Udah. Ngapain nang gini jongkok-jongkok capek coy. Ya Allah ini bisa aja nih ya. Nah, yang lain. Tipuan marketing part 2. Bayangin okay. Ada vending mesin yang ngejual Pocari Sweat. Dan mesin itu ngejual 50 botol per hari. Oke. Terus tiba-tiba datang Coca-Cola dan memutuskan buat pasang mesinnya di sebelah mesin Pocari. Menurut kamu, berapa banyak botol yang mereka bakal jual masing-masing per hari? 20, 30, 25, 40? Oke, jadi sebenarnya mereka bakal jual kurang lebih 100 botol masing-masing per hari. Kok bisa? Karena jika kamu hanya punya satu vending machine, pertanyaan ke konsumen adalah, apakah saya mau beli minuman ini atau tidak? Tapi ketika ada dua vending machine, pertanyaannya menjadi, apakah saya mau Pocari Sweat atau saya mau Coca-Cola? Jadi, kalau ada kompetitor diletakkan bersebelahan, itu bisa menaikkan penjualan dari masing-masing brand. Oh,
pantesan aku baru tahu kalau supermarket yang sering kita lihat itu yang kayak Indo sama Alfa bersebelahan ya geng ya. Jadi kayak kita sebenarnya nggak mau belanja karena lihat ada dua toko minimarket gitu, jadinya pengen belanja gitu ya nggak sih. Entahlah ya, itu kayak satu apa sih namanya, satu sugesti gitu untuk belanja mungkin ya. Iya oke. Ketika banyak polisi ganteng yang merusakkan, nyamar jadi martabak ini intel apa gimana ini pak? Lagi melihat apa ya, buronan nih kayaknya di sini ya, jadi tukang martabak deh nih. Ki makan 1.000 nih ya, membuat suap kayak gini. Ya. Kalau makan sushi tuh hati-hati, jangan sambil ngomong gitu loh. Nanti kamu bisa kesel gitu, nanti ngomongnya nggak bisa lancar. Chef Ardo sudah ngomong begitu. Rumah kok kayu sih? Iya, memang rumah aku kayu. Kamu mau aku liatin? Oke, tunggu. Ini dia rumah aku tercinta. Walaupun rumah aku gak kayak istana kalian, tetap aku bangga kok punya rumah ini. Nah, dan ini juga tripod aku hanya terbuat dari bambu. Gak boleh ini malu ya, sama apa yang ada kita ya. Dan udah ada kayu yang mulai rapuh guys. Dan ini dia kayunya, udah mulai rapuh guys. Udah mau patah-patah. Sebenarnya mau ganti sih kayunya, tapi gak punya uang. Karena bapak aku guys cuma seorang buruh bangunan. Dan ibu aku juga profesinya sebagai ibu rumah tangga. Dan aku anak satu-satunya. Dan aku bangga banget punya keluarga seperti ini. Dan masih punya rumah. Walaupun kayu aku tetap bangga kok. Ih, ini penting banget nih geng untuk kalian ya. Syukuri apa yang kalian punya gitu loh. Kalau misalnya kalian sekarang lagi susah, mungkin di luar sana tuh ada yang lebih susah dari kalian gitu. Jadi ya udah gak usah pantang menyerah gitu. Nanti pasti ada jalannya gitu ya kan. Kayak Dian ini aku yakin ya, adek ini dia pasti nanti bakal jadi orang sukses. Aku yakin nih, kalau dia mau usaha ya. Good job. Jatuh. Editan kah? Kok bisa gitu cuy? Udah, kenapa diulang-ulang terus? Aku tuh agak apa ya, emerging. Ya udah, kita yang lain. Saran nama anak yang ada unsur Korea Jawa dong. Itu Mbak ini minta gitu ya kan. Saran nama yang ada unsur Jawa sama Koreanya gitu. Jadi si Mbak tadi itu kan minta saran nama anak yang ada unsur Korea plus Jawanya. Komennya nih nggak masuk akal gitu. Ji Anchu, Kim Jamal, Park Bambang, Siti, Shinoryul, Soima. Kreatif nih orang. Kim Bisu. Kim Bisu gak tuh. Marah-marah. Han Somai gak. Apa lagi tuh Somai. Kang cukur, kang parkir matane. Cacingan. Park Siji, Kim Loro. Orang gak sampai 10. Limbat Solime Jubaida. Kalau kembar kimble. Lagian mintanya yang ada unsur Korea sama Jawa yang gimana sih? Itu benar tuh geng ya kan, emang unsur yang kayak Kim Bambang itu gimana sih? Aduh marah. Good job. Pak, saya mau mengantarkan sarapan untuk kalian. Udah, bawa sini aja. Baik, Pak. Kok berair-air? Kenapa kamu turun ke sini? Ini villa orang kaya, kamu cuma pelayan di sini. Kenapa kamu turun ngantar makanannya kemari? Tapi sudah ngantar. Saya mau memberikan yang terbaik, jadi saya mengantarkan langsung makanannya ke bapak. Gara-gara kamu saya jijik berenang di sini. Pasti nih kaki kamu turun ke kolam renang ini. Ada apa, Wak? Kau lihat itu? Dia turun ke bawah berenang bareng sama kita. Dia siapa, Wak? Itu. Loh, itu kan Mami Fiska, pemilik villa ini. Saya kecewa dengan sikap kamu. Kamu tahu kan, sebenarnya saya yang kasih kalian villa gratis di sini. Maafkan Randy ya, nih. Tadi dia nggak tahu. Minta maaf. Saya minta maaf nih, saya nggak tahu. Saya maafin, tapi saya di sini bisa tahu kamu itu star syndrome. Iya. Aduh, marah nih ini orang yang ngejudge dari penampilan doang ya kan.
Kalau kayak gitu aku malu banget sih. Aku nggak pernah kayak gitu sih. Aduh, aku takutnya ya kayak gini gitu. Aduh lagi. Gua bisa bikin gini. Manusia tidur cuma dalam 10 menit. Wih, kompetisi mantal ya. Cuma 10 menit. Tanpa gua, rasanya tuh gak akan lengkap. Manusia tuh gak bisa tidur tanpa gua. Gua bisa bikin manusia tidur dalam 5 menit. Aduh, aduh, aduh. Ini pada payah banget. Pada amatir. Gua tuh bikin tidur manusia lebih nyaman banget. Gua nih, bikin badan manusia tuh jadi berat banget. Gua bisa bikin manusia tidur dalam 2 menit. Wah, selimut gak mau kalah, geng. Wah, iya nih. Kayaknya kita kalah. Iyalah. Kalah lu semua, cupu, cupu. Ahem, ahem. Gua bisa bikin manusia tidur cuma gara-gara buka halaman pertama. Koran. Emang lu bisa bikin manusia tidur dalam berapa menit? 20. Hah? 20? 20 detik maksudnya nih. Yakin aku? Detik. Wow. Wah, gila. Ya, iya ya sih kalau misalnya kita lagi baca koran gitu ya, baca apa sambil berbahan ya. Tidur tuh ya. Tapi kalau aku sih kalau untuk tidur daripada aku bantal kepala sama bantal guling, aku milih bantal guling sih. Kalau kalian tim yang mana, geng? Oke, kita lanjut lagi ya. Kan orang kaya itu beli makanan itu harganya 45 juta. Kok mangan sekerupuk. Itu enak banget tuh bang, kerupuk kayak kecap. Nah, itu baru orang kaya ya. Tuh baru orang kaya, tuh bangnya bambangnya. Makanan ke orang kaya 45 juta kau bilang. Harga nasi kotak 20 ribunya itu, aku tahu. Yang makan kerupuk kaya banget, sumpah. Wong mangan sekerupuk. Kalian lihat mobilnya tuh, weh. Kalian lihat mobilnya, weh. Aduh. There's not going back. Woi. Ini beneran bukan ya? Lagian kalau sound aslinya Katy Perry tuh enggak ada. Kagak ada. Ya ampun, apalagi pas gua duet sama Bunda Sania makan beatbox, klip. Wah, aku jadi sound kangen orang. Sumpah. Enggak ngerti gua. Aduh. There's not going back. Ulang lagi ya, geng. Wih. Aduh, aku jadi pengen. Udah kangen banget, sumpah. Lagian, kalau sound aslinya Katy Perry tuh gak ada. Aduh, aku tuh pengen nge-reaction beatbox lagi, geng. Aku ragu gitu kalau misalnya ada yang dari kalian yang suka beatbox tuh masih nge-follow aku gitu loh, nge-subscribe aku gitu. Kalau misalnya kalian masih ada, kalian langsung aja komentar di bawah, oke? Okay? Kita lanjut lagi ya, sekali lagi nih ya. Apa lagi nih? Panas nasinya? Kurang ajar nih ya yang disuapin ya. Ini kayaknya disuap, pas disuapin tuh kayak nahan gitu loh. Gak kena lidahnya. Cuma pas kakaknya ini ya makan gitu kan. Panas masuk keluar semua. Aduh. Udah sampai sini dulu, mungkin ini videonya udah agak panjang ya. Kalau kalian suka dengan video aku yang kayak gini, kalian nanti tulis aja di komentar kalau misalnya part 2 atau berapanya gitu ya kan. Soalnya aku suka gitu sama yang TikTokers gini loh, karena banyak informasi, kadang ada banyak yang lucu-lucunya, banyak yang nggak pernah kulihat dan jadi pengen kuliah, terus banyak yang kreativitas, yang kreatif-kreatif gitu. Pokoknya TikTok tuh best deh ya sekarang untuk yang sekarang gini. Oke, semoga menghibur kalian. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau ada aku di sini. See you in the next video. Bye-bye. Ciao.